Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني وأخواتي في الله أعزني الله وإياكم الحمد لله kita bisa bertemu kembali di Masjid Al-Furqan. Kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan sekarang kita akan mempelajari Al-Qa'idah As-Sabi'ah atau Al-Asl As-Sabi', fondasi yang ketujuh. Wassunnatu indana atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah menurut kami adalah athar-athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Athar itu artinya jejak, bekas. Sunnah menurut kami, kata Al-Imam Ahmad, adalah atharu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jejak-jejak, asar-asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah lughatan secara bahasa, jadi kata sunnah sebelum Rasulullah lahir ke muka bumi, orang Arab sudah memakai lafaz atau kata sunnah. Bisa dipahami? Lebih tua mana kata sunnah dengan Rasulullah? Lebih tua sunnah. Rasulullah belum lahir, kata-kata sunnah sudah ada maknanya menurut orang Arab. Dan kata sunnah secara bahasa, belum secara syariat, belum secara agama, tetapi sunnah menurut lughah, secara bahasa artinya at-tariqah, jalan, awal manhaj atau metode, itu makna dari sunnah secara bahasa. Wa min ma'ani sunnah aidan, dan termasuk makna sunnah adalah at-tariqah al-muttaba'ah, jalan yang diikuti. Sawa'un kanat hadhi tariqa mahmudatan am madhmumatan, jalan yang diikuti, baik jalan yang terpuji maupun jalan yang tercelah, itu namanya sunnah. Jadi sunnah menurut bahasa adalah jalan yang diikuti, baik positif maupun negatif, baik terpuji maupun tercelah. Berarti sunnah secara bahasa itu tidak berarti bagus, tidak berarti jelek. Pokoknya sebuah jalan yang dilalui. Berarti kalau saya berkata orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual, melakukan homoseksual, mereka ini meneruskan sunnahnya kaum Nabi Lut, boleh gak saya ngomong kayak gitu? Boleh.
Karena sunnah dari segi bahasa artinya sebuah jalan yang dilalui. Saya katakan menikah adalah sunnahnya Nabi. Boleh apa enggak? Boleh. Aborsi adalah sunnahnya kaum jahiliyah. Boleh? Boleh. Karena sunnah secara bahasa artinya suatu jalan yang dilalui, yang diikuti, baik positif maupun negatif. Itu dari segi apa? Lugah atau bahasa. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi, man sanna fil islami sunnatan khasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat sunnah yang bagus di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahala sunnah tersebut dan pahala orang yang mengikutinya setelahnya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya. Pernah dengar hadis itu? Wa man sunna fil islami sunnatan sayyatan, dan barang siapa membuat sunnah yang jelek di dalam Islam, maka baginya dosa sunnah tersebut dan baginya dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya, yang mengerjakan setelahnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Misalnya memperingati hari kelahirannya Rasulullah adalah sunnahnya orang Syiah. Bisa? Saya ngomong kayak gitu boleh apa enggak? Boleh dari segi bahasa. Karena sunnah dari segi bahasa adalah maslak, manhaj, awit tariqa al-muttaba'a sawa'un kanat mahmuda au madhmuma. Bisa dipahami ya? Seperti kemarin kata Binda kan gitu juga. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Itu tadi yang saya sebutkan adalah sunnah dari segi bahasa. Tidak mengandung positif, tidak mengandung negatif, tergantung bagaimana konteks kalimatnya. Jelas sampai sini? Sekarang as-sunnah indal istilah. Sunnah menurut istilah syariat. Kalau sunnah menurut syariat pasti bagus apa ada jeleknya? Pasti bagus. Nah, adapun sunnah secara syariat ini banyak definisi. Tergantung siapa yang mendefinisikan. Kalau sunnah menurut ahli hadis, yang pertama ya, sunnah menurut ahli hadis adalah kullu ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatan kanat am khalqiyah ba'dal bi'tha aw qablal bi'tha. Makna sunnah menurut ulama ahli hadis adalah apa saja yang dinisbatkan kepada Rasulullah, apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan qauliyah atau perbuatan fi'liyah atau ketetapan, yaitu apa? Takririyah dan sifat, baik sifat jasadiyah maupun sifat akhlakiyah. Sebelum Islam, sebelum diangkat jadi Rasul, dan sesudah diangkat jadi Rasul. Saya ulangi ya, kecepatan. Sunnah adalah ma'udhifa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khuluqiyatan kanat am khalqiyah. Sunnah adalah apa saja yang disandarkan, dinisbatkan, disanatkan kepada Rasulullah, baik berupa ucapan, orang menyebutnya apa? Sunnah apa? Qawliyah, atau berupa perbuatan, dinamai apa? Fi'liyah, atau ketetapan, persetujuan, disebut apa? Takririyah. Atau sifat. Sifat ada dua, khulq
khalqiyah ya, dan khalqiyah dan akhlaqiyah wal khuluqiyah, khalqiyah dan khuluqiyah, baik sifat-sifat jasmaniyah maupun sifat-sifat akhlaqiyah. Sebelum diangkat jadi rasul maupun setelah diangkat jadi rasul. Jelas sampai sini? Itu makna sunnah menurut ahli hadis. Sunnah yang seperti ini adalah nama lain dari hadis. Paham? Sunnah yang panjenengan tulis definisinya tadi itu adalah sinonim atau apa? Nama lain dari al-hadis. Contoh hadis qauliyah. Misalnya Rasulullah berkata, innamal a'malu binniyat. Ucapan Nabi seperti man 'amila 'amalan laisa 'alai amruna fahuwa raddun. Hadis riwayat Muslim. Itu qauliyah, ucapan Nabi, statement Nabi. Yang kedua tadi hadis atau sunnah apa? Fi'liyah, seperti bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu kalau salat mengangkat tangannya, kan gitu kan? Bertakbir, terkadang sampai apa? Telinga, terkadang sampai apa? Pundak. Tentang amalia Nabi. Rasulullah meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Kemudian beliau melayangkan pandangannya ke tempat sujudnya. Itu ucapan Nabi atau perbuatan Nabi? Itu namanya fi'liyah. Yang nomor tiga, takririyah. Takririyah itu Rasulullah gak ngomong iya, gak ngomong tidak. Tapi Rasulullah membenarkan, gak ngelarang, gak menyuruh. Di antaranya contohnya adalah ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As. Ketika perang, beliau kedinginan, malam hari junub, beliau gak mandi, tidak wudu, tapi tayamum. Terus ngimami sholat, padahal junub. Junub gak mandi, gak wudu, bahkan apa? Tayamum saja, saking dinginnya. Terus beliau ngimami sholat, komandan perang kan? Dilaporkan sama orang-orang ke Rasulullah bahwa Amr bin As ini junub, ngimami sholat, belum mandi. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Maka dijawab sama Amr bin As, ya Rasulullah, aku sangat apa? Kedinginan. Ya, aku sangat kedinginan. Maka aku bertayamum. Rasulullah tersenyum. Tapi tidak bersetmen apa-apa. Sekiranya itu enggak boleh, pasti sudah dilarang. Jelas ya? Itu menunjukkan Rasulullah apa? Setuju. Rasulullah melihat para sahabat makan dob. Tahu dob? Kadal padang pasir. Saya enggak mau menerjemahkan biawa. Ya bolehlah dikatakan biawa padang pasir, tapi beda dengan biawa yang nyambi di belakang rumah sampean itu, yang di pinggir kali itu. Paham sampai sini ya? Para sahabat makan dob. Sampai sekarang orang Arab yang makan dob yang mau. Di YouTube-nya banyak tuh. Tapi dob beda dengan nyambi atau biawa. Karena biawa itu predator. Biawa itu omnivora. Makan segala, ya kan? Tapi kalau yang biawa, yang apa namanya? Dob itu herbivora. Makan dedaunan sehingga halal, bukan predator. Taib. Di situ para sahabat makan dob. Rasulullah tidak melarang, tapi Rasulullah juga tidak ikut makan. Dan Rasulullah tidak mencegah. Berarti Rasulullah apa? Setuju. Sekiranya itu dilarang, tentu Rasulullah akan melarangnya. Itu namanya takrir, bukan ucapan, bukan pula perbuatan, tapi persetujuan. Betul ya? Itu nomor berapa? Tiga. Yang nomor empat, sunnah yang menunjukkan sifat Nabi. Ada dua. Sifat apa tadi? Jasmani atau jismiyah, jasadiyah, dan sifat akhlakiyah, perangai.
yang jasadnya Nabi seperti Rasulullah itu wajahnya seperti rembulan. Rasulullah itu ba'idu ma baina baina Rasulullah itu ba'idu ma baina mangkibai, jarak antara pundak yang satu berjauhan dengan pundak yang lain. Rasulullah tidak tinggi menjulang, tidak pendek sekali. Rambutnya Rasulullah tidak lurus, tidak pula keriting. Rasulullah itu apa namanya? Jenggotnya lebat sampai ke dada. Rasulullah kalau pakai pakaian selalu di atas mata kaki. Itu sifat jasadiyah. Jelas sampai sini? Dan ada sifat khulqiyah seperti Rasulullah itu, sifat khulqiyah, sifat akhlak seperti Rasulullah itu orang yang dermawan. Kan banyak hadis-hadis tentang kedermawanannya Rasulullah. Rasulullah seorang pemberani seperti dalam perang Uhud. Rasul itu orangnya santun, Rasul itu penyayang. Nah, sebelum Islam maupun sesudah Islam, sesudah diangkat jadi Nabi maupun sebelum, itu sunnah menurut definisi secara istilah yang pertama. Menurut siapa tadi? Ahli hadis. Yang nomor dua adalah pengertian sunnah. Ya, sebelumnya, menurut ahli hadis tadi, sunnah seperti yang kita uraikan tadi adalah nama lain dari hadis. Paham ya? Makanya ulama-ulama hadis menamai kita mereka bukan ahadis sunan ahadis Abi Dawud, tapi Sunan Abi Dawud. Karena sunan di situ maksudnya adalah hadis. Paham sampai sini? Sunan Abi Dawud. Sunan kan bentuk jamak dari sunnah. Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Artinya kumpulan hadis-hadis Rasulullah. Karena sunnah seperti yang saya uraikan tadi itu, menurut ulama ahli hadis adalah sinonim dari hadis Rasulullah. Semoga jelas ya. Kemudian sekarang as-sunnah inda ulama il-fiqh, inda al-fuqaha. Adapun sunnah menurut ulama fikih adalah ma dalla alaihi syara' min ghairi iftiradin wala wujubin, perintah yang ditunjukkan oleh syariat tetapi tidak sampai wajib. Perintah yang bersumber dari syariat tetapi enggak sampai wajib, itu menurut ulama fikih. Seperti orang ngomong seperti ini, sholat tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah, artinya perintah tapi enggak sampai wajib. Atau definisi lain menurut ulama fikih adalah ma yusabu fa'iluhu, apa saja yang pelakunya itu diberi pahala, wala yu'aqab tarikuhu, tapi yang meninggalkannya tidak disiksa. Lah, sunnah yang seperti ini menurut ulama siapa ini? Ahli fikih. Ini adalah nama lain dari mustahab. Misalnya hukum sholat duha adalah mustahab. Mustahab adalah nama lain dari apa tadi? Sunnah menurut ulama fikih. Yang ketiga, as-sunnah inda ulama'i usulil fikih. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah al-masdar al-thani litashri, sumber hukum kedua dalam pensyariatan setelah Al-Quran. Ya, sunnah menurut ulama usul fikih artinya sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Adapun yang nomor berapa sekarang? Yang keempat, as-sunnah inda ulama'il aqidah. Sunnah menurut ulama aqidah.
Sunnah menurut ulama akidah adalah hadiyun nabi, petunjuk nabi. Fi usulidin, dalam perkara-perkara pokok-pokoknya agama. Inilah yang dimaksud sunnah menurut ulama akidah. Jadi kalau ulama akidah berkata, ya, usulus sunnah, seperti Imam Ahmad ini, usulus sunnah, pokok-pokok sunnah menurut kami, maka sunnah yang dimaksud Imam Ahmad adalah apa? Dalam hal ini Imam Ahmad sebagai ulama fikih apa ulama akidah? Ulama akidah. Meskipun beliau adalah fuqaha, ahli fikih, betul apa enggak? Punya mazhab Imam Ahmad. Tapi ketika beliau menulis usul sunnah, pokok-pokok intisari sunnah adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Sunnah di sini bukan dalam pengertian para ahli fikih, tapi dalam ahli akidah. Paham? Dan menurut ahli akidah, sunnah yang kita jelaskan tadi adalah lawan kata dari bid'ah. Jelas sampai sini para jamaah? Ya. Jadi sunnah menurut ulama akidah adalah lawan kata dari apa? Bid'ah. Maka kalau ada para ulama salaf, sahabat atau tabi'in berkata ini perkara yang menyelisihi sunnah, maksudnya dalam hal fikih atau dalam masalah petunjuk nabi, ajaran nabi dan seterusnya, bukan masalah fikih tapi sunnah dalam artian ajaran Rasulullah. As-sunnah artinya Islam itu sendiri. Al-Islam was-sunnah, was-sunnah ialah Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Itu ya. Lah yang dibahas oleh para ulama sunnah, sebenarnya dikatakan Imam Ahmad, artinya apa? Petunjuk nabi. Ya, pertentangan atau lawan kata dari apa? Bid'ah. Itu makna dari sunnah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Dan sunnah itu kita diwajibkan berpegang teguh dengannya. Kita wajib berpegang teguh dengan sunnah nabi. Sunnah ini menurut ulama siapa? Kalau dari definisi 4 tadi itu, ulama akidah. Bukan sunnah dalam pemahaman ahli fikih. Kita harus berpegang teguh dengan sunnah nabi, seperti sholat rawatib, sholat duha. Bukan itu maksudnya. Itu masuk, tapi tidak itu saja. Tapi kita harus berpegang teguh dengan sunnah nabi, artinya dengan ajarannya nabi, dengan petunjuk nabi, dengan didikannya nabi. Jelas ya? Itu maksudnya. Sehingga kita harus banyak-banyak sholat sunnah, karena Rasulullah mengatakan alaikum bisunnati. Ini keliru. Paham ya? Karena sunnahnya nabi itu ada yang hukumnya wajib dan ada yang hukumnya sunnah. Paham? Sunnah nabi itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Contoh sunnah nabi yang hukumnya wajib apa? Sunat. Khitan itu sunnahnya nabi apa enggak? Tapi hukumnya apa? Wajib. Menikah hukumnya wajib bagi yang sudah waktunya, ya kan? Jadi adalah sunnahnya Rasulullah. Jadi intinya, kalau ulama akidah membahas sunnah, syarhus sunnah, usulus sunnah, maksudnya di situ bukan sunnah dalam pemahaman orang ahli fikih. Jelas ya? Nah sekarang kita lihat poin yang nomor 8. Pondasi yang nomor 8. Wasunnatu tufassirul Qur'an wahiyya dalailul Qur'an. Sunnah itu adalah pentafsir Al-Qur'an, penjelas Al-Qur'an. Wahiyya dalailul Qur'an, dan sunnah adalah dalilnya Al-Qur'an, petunjuk-petunjuk di dalam memahami Al-Qur'an.
Artinya orang itu enggak akan mungkin paham Al-Qur'an kalau enggak merujuk kepada hadis. Itu maksudnya. Bahkan Al-Imam Makhul mengatakan, ada di kitab sampaian semuanya, Imam Makhul mengatakan Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih membutuhkan sunnah daripada sunnah membutuhkan Al-Qur'an. Bisa dipahami? Al-Qur'an itu lebih butuh sunnah daripada sunnah butuh Qur'an. Karena Al-Qur'an tanpa sunnah, tanpa sunnah enggak bisa dijalankan. Contoh. Aqimus shalah. Tegakkanlah shalah, wa atuz zakat dan tunaikanlah zakat. Enggak bisa diamalkan Al-Qur'an ini kalau tidak melihat bagaimana caranya Nabi dalam sholat, bagaimana zakatnya Rasulullah. Sehingga Al-Imam Makhul berkata, ini bagus perkataan ini ya, as-sunnatu, maaf, Al-Qur'anu ahwaju ila sunnah minas sunnah ila Al-Qur'an. Al-Qur'an lebih butuh sunnah daripada as-sunnah butuh Qur'an. Kebutuhan Al-Qur'an butuh sunnah, maaf, kebutuhan Al-Qur'an kepada sunnah itu melebihi kebutuhannya sunnah kepada, karena kebanyakan hadis Nabi itu terperinci. Rasulullah kalau sholat tangannya begini, kalau ruku Rasulullah tangannya menggenggam apa, atau Rasulullah tangannya ada di apa namanya lututnya, Rasulullah mengangkat tangannya ketika takbiratul ihram, itu gak ada di Al-Qur'an. Sehingga sehingga hadis Nabi lebih terperinci daripada Al-Qur'an. Apa posisi sunnah terhadap Al-Qur'an? Fungsi sunnah terhadap Al-Qur'an secara umum ada 5. Fungsi as-sunnah terhadap Al-Qur'an itu apa saja? Yang pertama, posisi sunnah sebagai penjelas dan pentafsir Al-Qur'an. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Bahwa sunnah itu posisi yang pertama adalah penjelas Al-Qur'an. Dalilnya surat An-Nahl ayat 44. Atau yang ada di kitab antum surat An-Nahl ayat 44, betul ya? Wa anzalna ilaika dzikra, dan kami turunkan kepadamu Al-Qur'an wahai Muhammad, litubayyana linnas, agar kamu menerangkan kepada umat tentang apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu akan dijelaskan oleh Nabi Muhammad melalui apa? Hadisnya. Ini posisi as-sunnah yang pertama terhadap Al-Quran, yaitu penjelas dan pentafsir. Mana bukti konkretnya Ustaz? Bukti konkretnya saya kasih contoh biar jelas. Seperti firman Allah surat Al-An'am ayat 82. Saya tunjukkan bahwa fungsi dari hadis itu, fungsi dari sunnah adalah penjelas Al-Qur'an. Contoh, dalam surat Al-An'am ayat 82. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezoliman, maka bagi mereka rasa aman dan mereka dapat petunjuk. Para sahabat bingung, gak paham. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kezoliman, maka dia mendapatkan rasa aman dan dia dapat petunjuk. Para sahabat sedih dan berkata,
Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu. Siapa di antara kita yang tidak berbuat dolim? Semua kita pasti berbuat dolim. Karena enggak ada manusia tanpa dosa, betul? Ada manusia tidak berdosa? Enggak ada. Yang namanya manusia pasti berbuat dolim. Kalaupun enggak mendolimi orang lain, pasti dia mendolimi diri sendiri. Makanya ketika turun ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedzaliman, baginya rasa aman dan dapat petunjuk. Para sahabat sedih dan bingung, siapa di antara kita yang enggak berbuat dolim? Kita pasti berbuat dolim, pasti berbuat dosa. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud datang ke Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsahu, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya sendiri? Kita pasti berbuat dosa, enggak ada kita yang maksum ya Rasulullah. Baru dijelaskan Nabi. Paham ya? Bahwa maksud dari apa? Kezaliman di situ maksudnya adalah apa? Kesyirikan. Ketika Rasulullah ngomong begini kepada Abdullah bin Mas'ud, ini namanya hadis apa enggak? Hadis. Kemudian Rasulullah membacakan ayat sebagai penguat penjelasan beliau bahwa yang dimaksud dolim di sini itu bukan dosa-dosa kayak gini, tapi maksudnya adalah kesyirikan. Terus Nabi berdalil juga pakai Al-Qur'an. Yaitu surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan berbuat kesyirikan, inna syirka la dzulmun adzim, karena sesungguhnya syirik adalah kezaliman. Berarti zalim yang di surat 82 tadi itu, surat Al-An'am, maksudnya adalah asyirik. Tetapi untuk mengatakan bahwa tafsir Al-An'am 82 tadi adalah surat Luqman ayat 13, ini adalah penjelasan dari siapa? Rasul. Dan penjelasan Rasul adalah hadis. Jelas sampai sini? Itu fungsi dari hadis atau sunnah yang pertama, menjelaskan apa yang tidak jelas di Al-Quran. Saya kasih contoh lagi bahwa hadisnya Nabi itu memperjelas Al-Quran. Kisahnya Adi bin Hatim dalam hadis Bukhari Muslim. Kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abiyat minal khaytil aswad. Makan minumlah waktu Ramadan itu. Waktu Ramadan menjelang sahur. Makan minumlah tidak apa-apa. Sampai nyata bagimu benang putih dari benang hitam. Kok benang merah? Benang hitam. Ya. Makan dan minumlah kamu, jangan berhenti, tidak apa-apa, masih boleh makan, ya, sampai telah nyata bagimu benang putih dan benang hitam. Ada sahabat namanya Adi bin Hatim tidak paham maksudnya, maka dia naruh benang merah sama benang putih di bawah bantalnya. Ketika malam hari dibuka, kok masih belum kelihatan? Oh, berarti masih boleh sahur. Masih gelap. Kata Nabi, bukan begitu maksudnya. Maksudnya benang putih dan benang apa? Hitam adalah bayadun nahar wa sawadul lail. Maksudnya adalah putihnya siang hari, yaitu fajar, dan malamnya dan gelapnya malam. Sampai jelas terangnya siang dan sampai jelas gelapnya malam. Itu maksudnya. Dijelaskan oleh Nabi. Kalau enggak dijelaskan Nabi, enggak paham sahabat tadi itu. Jadi fungsi dari hadis adalah penafsir apa? Al-Qur'an. Itu fungsi yang pertama. Fungsi yang kedua, fungsi nomor dua, as-sunnah adalah penjelas apa yang masih global di dalam Al-Qur'an. Bukan menafsiri. Kalau menafsiri kan tadi yang di awal tadi ya. Kalau yang ini memperjelas apa yang masih global dalam Al-Quran. Seperti firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. Al-Baqarah 43. Wa aqimus shalah, dan tegakkanlah sholat. Saya mau tanya, perintah kerjakanlah sholat ini global apa enggak? Global. Bagaimana angkat tangannya ketika takbiratul ihram, bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, itu dijelentrekan, kata orang Jawa, dijelentrekan oleh Rasulullah dalam apa?
hadisnya. Rasulullah mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usolli," salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berarti perintahnya di Al-Qur'an, dirikanlah salat. Tetapi uraiannya, perinciannya bisa dilihat dari apa? Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, wa'atu zakah, dan tunaikanlah zakat. Seperti itu tok perintah dalam Al-Qur'an, bagaimana nisabnya, apa saja macam-macam zakat, bagaimana nanti siapa saja orang yang berhak mendapatkan zakat dan seterusnya. Itu semuanya perinciannya ada di mana? Al-hadis. Al-hadis Rasulullah SAW. Itu nomor berapa? 2. Nomor 3, fungsi dari hadis atau as-sunnah terhadap Al-Qur'an adalah as-sunnah mukhassisah lima huwa fil Qur'an atau umima fil Qur'an, bahwa as-sunnah itu mengkhususkan apa yang masih umum di dalam Al-Qur'an. Saya kasih contoh Surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullah fi auladikum, Allah memberi wasiat kepada kalian, lidzakari mithlu hadzil unsayain, dalam hal warisan anak laki-laki dapat dua bagian anak perempuan, 2:1. Jelas? Bisa dipahami? Ya. Menurut ayat ini umum, anak kafir pun tetap dapat. Pokoknya kalau punya anak, maka yang laki-laki dapat dua kalinya anak perempuan. Ini ayat umum. Meskipun ada anak murtad, kalau sekedar pakai ayat ini, anak yang murtad dapat warisan apa enggak? Dapat. Karena umum. Maka datang hadis Nabi mengkhususkan, la yaritul muslim kafir wala yaritul kafir muslim. Orang muslim enggak bisa mewarisi orang kafir enggak bisa mewarisi orang muslim. Sehingga hadis riwayat Muslim ini mengkhususkan firman Allah surat An-Nisa ayat berapa tadi? 11. Bisa dipahami? Enggak bingung ya soalnya. Baik. Jadi fungsi yang nomor 3 adalah mengkhususkan apa yang masih umum. Kalau misalnya ada orang gak tahu hadis Nabi bahwa orang muslim itu gak bisa mewariskan kepada orang kafir, atau sebaliknya, seandainya ada orang gak tahu hadis ini terus berpegang teguh dengan surat An-Nisa ayat 11, punya anak murtad, diwarisi apa enggak? Diwarisi, kalau gak tahu hadis yang mengkhususkannya, padahal ada hadis yang mengkhususkannya. Itu fungsi yang nomor 3. Fungsi yang nomor 4, as-sunnah itu muqayyidatun lil mutlak. Sunnah itu mengikat apa yang lepas dalam Al-Qur'an. Maksudnya lepas yang mutlak. Ada lafaz-lafaz mutlak di dalam Al-Qur'an terus diikat oleh hadis Nabi. Saya kasih contoh. Surat Al-Maidah ayat 35. Mohon maaf, Al-Maidah 38. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangannya. Ini mutlak. Tangan seberapa? Ini dikatakan tangan, sini juga tangan, segini juga tangan. Lah orang kalau mencuri yang dipotong yang mana? Yang sininya? Dipok sini. Ngerti dipok ya? Pas dipaskan sininya ataukah jari-jarinya, karena ini namanya tangan, ini namanya tangan, ini pun tangan, ini pun tangan, semua ini namanya tangan. Berarti ini Al-Qur'an mutlak namanya, yang penting mutlak tangan. Jelas ya? Maka datang hadis Nabi mengikat sesuatu yang apa? Mutlak tadi, bahwa yang dimaksud tangan di situ adalah sampai pergelangan tangan, cuma segini. Jadi kalau ada orang mencuri dan ditegakkan hukum Islam, yang dipotong gak sampai segini, cuma segini doang. Paham? Ini namanya fungsi dari sunnah adalah mengikat apa yang mutlak di dalam Al-Quran.
Akhirnya diikat lagi bahwa gak semua mencuri. Mencuri yang bisa dipotong tangannya itu satu, potong tangan itu gak semua, mohon maaf. Potong tangan itu kan mutlak, pokoknya mencuri potong tangan. Itu menurut Al-Quran, betul? Terus diikat sama Nabi. Maksudnya tangan itu gak seluruh tangan, tapi cuma sepergelangan. Itu ikatan pertama. Ikatan kedua, tidak semua orang mencuri pun dipotong tangannya karena ada nisab. Ada nisab harta yang dicuri. Nisab harta yang dicuri adalah rub'ud dinar, seperempat dinar. Artinya kalau yang dicuri itu enggak sampai seperempat dinar, maka enggak usah dipotong tangannya. Ini ikatan-ikatan enggak? Ini ikatan-ikatan agar tidak mutlak lepas. Diikat, dikasih kaidah-kaidah tertentu. Satu, bahwa yang dipotong gak semuanya, cuma sepergelangan. Ikatan kedua, gak semua pencuri dipotong tangannya, tetapi kalau yang dicuri itu lebih atau ya lebih dari berapa tadi? Seperempat dinar. Artinya kalau yang dicuri itu gak sampai seperempat dinar, gak bisa dipotong tangannya. Kalau satu dinar itu kan 4,25 gram emas murni, betul? Kalau 1 gramnya sekarang 600 ribu, berarti kan 600 ribu kali 4,25 gram emas murni. Berapa? 6. Sekarang kan 1 gramnya kan kurang lebih 600, betul? Berarti kan 600 kali 4,25. Ketemu berapa, Mas? 2.552.000. Seperempatnya itu berapa? Kurang lebih anggaplah 2 juta setengah ya, biar mudah. Anggaplah saja karena harga emas kan apa? Naik turun. Anggaplah wis 1 dinar itu 2.500. Berarti seperempat dari 2.500 berapa? 625. Betul lah, Mas? Iya. Berarti kalau ada orang mencuri 1 juta, potong enggak tangannya dia? Tapi kalau ada orang nyuri uang 100 ribu, mencuri pensil, mencuri tasnya orang, nyolong helmnya wong, dipotong tangannya enggak? Tergantung rego helmnya, Mas. Paham ya? Nah, itunya. Itu fungsi nomor berapa? Fungsi nomor 4. Yang nomor 5, idhofah hukmin jadidin. Sunnah datang menambahi hukum baru. Berdiri sendiri sebagai tambahan apa yang ada di Al-Qur'an. Bukan perjelas, bukan pentafsir, tapi berdiri sendiri yang membuat hukum sendiri sebagai tambahan yang sudah ada di Al-Quran. Seperti orang yang mengatakan begini, daging anjing itu halal, Ustaz, karena enggak ada di Al-Quran yang melarang. Yang dilarang di Al-Qur'an kan totalnya itu dalam surat Al-An'am 145. Qul la ajidu fima uhya, perhatikan. Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, la ajidu fima uhya ilayya, aku tidak menjumpai dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan oleh Allah kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging khinjir, daging apa? Babi, dan juga makanan yang disembelih bukan karena Allah. Berarti yang diharamkan menurut Al-Quran berapa? Cuma 4. Katakanlah Muhammad kepada kaummu, aku gak menjumpai ada makanan yang diharamkan untuk kalian kecuali bangkai, darah yang mengalir, daging babi, dan makanan yang disembelih bukan karena Allah. Mati tercekik, mati terpukul, itu sudah otomatis terkategorikan ke bangkai. Jadi enggak disebut lagi di sini. Berarti 4 toh.
Mau kata Nabi apa? Aku gak jumpai apa yang diharamkan kecuali empat ini saja. Nah, bagi orang yang gak mau hadis Nabi, oh berarti yang diharamkan ya cuma empat ini aja. Karena ada seorang yang anti hadis Nabi, pegang teguh dengan apa? Quran saja, Quraniyun, pengikutnya Al-Quran saja, gak mau hadis Nabi. Ada gak seperti ini golongan? Gak usah banter-banter ngomong, sudah ngerti kape. Akhirnya mereka menghalalkan anjing dengan alasan gak ada dalil pengharamannya. Boleh makan tikus, boleh, karena gak ada dalil yang mengharamkannya. Ini karena dia tidak mempositifkan, karena dia gak paham fungsi dari sunnah yang nomor 5. Bahwa fungsi dari sunnah yang nomor 5 adalah menambah hukum yang ada di Al-Quran, berdiri sendiri, bukan penterjemah, bukan penafsir, tapi berdiri sendiri, menambah hukum baru. Sehingga empat hal itu yang ada di mana tadi? Di Al-Quran itu bukan apa? Batasan. Tapi ada tambahan dari Nabi, seperti Rasulullah melarang kita untuk apa? Membunuh semut, membunuh tawon, membunuh burung hudhud, membunuh burung surat. Lah, larangan kita membunuh apa? Hewan-hewan tersebut otomatis itu adalah larangan untuk memakannya. Karena gak mungkin sampai makan terus pas hidup di perut sampean. Jadi larangan membunuh hewan itu otomatis larangan memakannya. Seperti Rasulullah melarang kita membunuh kata. Ngerti kata? Kata diharamkan Nabi untuk dibunuh. Akhirnya ada orang ngomong, Ustaz, yang diharamkan membunuhnya, Ustaz, bukan memakannya. Loh, Mas, sampean yang makan otomatis sampean membunuh, kecuali kalau masuk perut sampean terus keluar loncat-loncat lagi, ya monggo. Tapi itu gak mungkin, karena sebagian orang gak paham. Yo, yang dilarang kan membunuhnya, Ustaz, bukan makannya. Paham ya? Dan Rasulullah mengatakan khamsu fawasik yuktalna fil khili wal haram, ada lima hewan rusak, hewan fasik, hewan jelek, hewan gak baik, lima yang boleh kamu bunuh meskipun kamu ada di tanah haram. Di tanah haram kan gak boleh bunuh hewan, tapi ada lima hewan meskipun di tanah haram bunuh. Tikus, kalajengking, ular, al-khid'ab, sejenis burung elang ya, terus al-kalbul akur, anjing gila, dan seterusnya. Jadi fungsi dari apa? Hadis adalah penambah apa yang sudah ada di Al-Quran. Kadang-kadang gitu orang, tapi kan gak ada di Quran, Ustaz. Iya, tapi ada hadis Nabi. Seperti juga yang dilarang oleh Nabi, Rasulullah melarang kita untuk makan daging apa? Keledai Cina itu keledai yang sama masyarakat. Tapi kalau keledai yang tidak Cina itu khimar itu apa? Khimar yang keledai yang tidak Cina itu maksudnya apa? Zebra. Itu halal, zebra halal. Itu keledai liar. Tapi keledai yang apa? Tidak liar, yang sering-sering di rumah orang. Kalau di Surabaya kan gak ada ya. Plus dibagiin bahasa Arab ada, dipakai ngangkut barang ke pasar. Nah itu yang gak boleh dimakan. Jadi itu adalah posisi-posisi sunnah terhadap Al-Quran. Dari yang saya sampaikan tadi itu, lebih butuh mana? Quran butuh sunnah atau sunnah butuh Quran? Mana yang lebih butuh? Al-Quran lebih butuh sunnah Nabi daripada sunnah Nabi membutuhkan Al-Quran. Bisa dipahami ya? Itu posisi as-sunnah. Kemudian kita akan berpindah ke poin yang nomor 9. Silakan dikembali ke materi. Walaisa fi sunnati qiyasun. Tidak, di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Maksudnya apa di dalam sunnah tidak ada qiyas itu? Maksudnya adalah di dalam sunnah maksudnya adalah tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Karena saya kan tadi mengatakan ke panjenengan, sunnah yang dimaksud Imam Ahmad di sini itu apa? Dalam masalah apa? Akidah. Di dalam as-sunnah tidak ada qiyas. Maksudnya tidak ada qiyas di dalam masalah akidah. Yang ada hanyalah nas-nas yang qat'i, yang tauqifiyah.
kalau masalah akidah tidak dapat dipahami dengan akal pikiran kita. Jadi kita enggak boleh mengkias-kiaskan. Loh, kalau Allah dikatakan di atas aras, loh berarti lah sama dengan manusia di atas tempat duduknya. Harus dipikir-pikir gitu. Nah, itu yang enggak boleh. Jangan dikiaskan. Dalam perkara apa tadi? Akidah. Dalam akidah enggak berlaku analog. Analogi enggak berlaku. Tetapi harus berdasarkan tauqifiyah. Tapi kalau dalam masalah fikih, boleh enggak kias? Tolong dijawab, boleh enggak? Boleh, seperti zaman Nabi enggak ada beras. Seandainya harus letterlock tekstual, maka kita enggak pakai zakat. Bisa dipahami? Karena yang ada zaman dulu itu apa? Yang dizakati? Kurma, zabib, anggur, kan gitu kan ya? Baru di zaman sekarang ada beras, maka dianalogikan. Ngerti dianalogikan? Dikiaskan dengan ada di dengan yang ada di zaman Nabi, karena ada ilat yang menyamakannya. Ilatnya sama. Ilat di sini bukan ini ya. Ilatnya sama, yaitu sama-sama makanan pokok. Nah, itu boleh kalau dalam masalah apa? Fikih. Tapi kalau dalam masalah akidah enggak berlaku kias. Allah katanya mempunyai tangan, terus dikiaskan, oh berarti Allah sama dengan apa? Makhluk dong. Akhirnya mereka gak mau menetapkan kalau Allah punya tangan. Padahal kita mengatakan, kita menetapkan Allah punya tangan. Kenapa kok kita tetapkan Allah punya tangan? Jawabannya, karena Allah sendiri yang mengabarkan dirinya punya tangan. Tetapi ketika kita menetapkan Allah punya tangan, gak boleh kita serupakan dengan tangannya makhluk. Paham ya? Ayat sebelumnya. Kemudian poin nomor 10. Wala tudrabu lahal amsal. Dan tidak boleh membuat as-sunnah, tidak boleh dibuat permisalan. Wala tudriku bil uquli walal ahwa, innama huwal ittiba wa tarkul hawa. As-sunnah tidak boleh dibuat permisalan dan tidak dapat diukur dengan akal dan hawa nafsu, akan tetapi dengan ittiba dan meninggalkan hawa nafsu. Rasulullah sudah mengajarkan A, ya sudah lakukan A. Gak usah dibantah dengan permisalan-permisalan. Insyaallah sampean membaca poin nomor 10 tidak begitu paham. Akan paham kalau sampean baca syarahnya. Dan yang mensyarah kitab yang sampean pegang itu adalah Syekh Walid, muridnya Syekh Albani yang kemarin datang itu. Sering datang ke pondoknya Ustaz Jamil. Itu yang mensyarah kitab yang antum pegang itu Syekh Walid, muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Bagaimana? Apa maksud jangan kau membuat permisalan untuk membantah as-sunnah? Contohnya perhatikan. Diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah pernah berkata, menyampaikan hadisnya Nabi, al-wudhu mimma massatin nar, hendaklah seseorang itu berwudhu setelah memakan makanan yang terkena api. Habis makan bakar-bakar sate, nah itu dianjurkan apa? Panggang gitu, yang dibakar api, maka dianjurkan apa tadi? Berwudhu. Ini ucapannya Rasulullah, diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah kepada orang-orang. Maka ada seorang yang menimpali riwayatnya Abu Hurairah dan berkata, kalau begitu kenapa tidak kamu perintahkan juga mereka agar berwudu setelah minum air panas? Air panas itu kan kena api. Maksudnya orang ini ingin bantah begitu. Kalau engkau meriwayatkan hadisnya Nabi, kita disuruh wudu setelah makan makanan yang tersentuh dengan api, kok itu saja? Kenapa enggak sekalian kalau habis minum air panas kalian suruh wudu juga? Kamu suruh wudu juga. Ini kan namanya menentang ucapan Nabi dengan membuat permisalan. Ini enggak boleh. Saya kasih contoh yang update yang sekarang biar gamblang. Contoh misalnya kita terangkan kepada mereka, isbal itu enggak boleh. Iyakum wa isbalal izar. Jauhilah oleh kalian mengisbalkan pakaian kalian. Ini ucapannya siapa? Rasulullah. Terus ada orang bantah. Loh, kalau gitu kenapa kok Rasulullah pakai
kaos kaki menutupi mata kaki. Paham enggak maksudnya? Dia bantah, membuat perumpamaan-perumpamaan dibantah. Kok aneh, kita dilarang menutupi mata kaki, pakaiannya enggak boleh menutup mata kaki dari atas ke bawah. Lalu kenapa Rasulullah di sisi lain kok memakai apa? Kaos kaki. Toh akhirnya menutupi mata kaki. Ini namanya membantah apa? Membantah as-sunnah dengan perumpamaan-perumpamaan lain. Ini yang dimaksud oleh siapa tadi? Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Bisa dipahami? Kasih contoh lagi biar paham lagi. Dulu ada seorang laki-laki namanya Abu Muawiyah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadisnya Nabi. Ihtajja Adam wa Musa, Nabi Adam dan Nabi Musa pernah saling berargumentasi. Di kitab sampaian yang sampean bawa itu dijelaskan sampai situ titik, betul ya? Betul apa enggak? Bahwa Nabi Adam sama Nabi Musa pernah saling berargumentasi, saling berhujjah. Tentang masalah apa itu enggak ada di kitab sampean. Saya ceritakan di sini, perhatikan. Jadi dulu itu Nabi Adam sama Nabi Musa pernah ditemukan Allah. Nabi Musa berkata, "Anta Adam alladhi akhrajatka khati'atuka minal jannah." Hei kamu Adam, kamu dikeluarkan dari surga gara-gara kamu melakukan maksiat. Maka Nabi Adam berkata, "Anta Musa alladhi istafaqa Allah bi risalati wa bi kalami, thumma talumuni ala amrin quddira alayya qabla an ukhlaq." Hei Adam, Musa, engkau dipilih Allah dengan risalahnya, kau dipilih menjadi orang yang diajak bicara Allah langsung. Kemudian kau mencela aku terhadap suatu perkara yang aku lakukan yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Harusnya kau enggak mencela aku. Jadi pernah terjadi dialog antara Nabi Adam sama Nabi Musa. Ini hadis. Hadis yang wajib kita apa? Imani. Lah ketika Abu Muawiyah menyampaikan hadis ini di depan Khalifah Harun Ar-Rasyid. Harun siapa? Ar-Rasyid. Tiba-tiba ada orang namanya Isa bin Ja'far berkata, "Gak mungkin itu. Bagaimana Nabi Musa ketemu sama Nabi Ibrahim? Kan Nabi Adam. Sedangkan jaraknya terpisah jarak tahun yang sangat berbeda. Gak mungkin ini." Maka Harun Ar-Rasyid marah dan Harun Ar-Rasyid mengatakan, "Apakah kamu menentangnya?" Padahal dia mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu loh, itu namanya enggak boleh. Saya mau tanya, sekarang ini banyak enggak orang kalau diajari sunnah Nabi terus bantah dengan ucapan-ucapan kayak gitu? Banyak enggak? Oh iya. Alasannya ono ae, Ustaz. Mas sampean ojo. Sampaian mas ojo naruh gambar di rumah. Malaikat itu enggak mau masuk rumah yang di dalamnya ada gambarnya. Oh tambah enak. Iki makku loro juga mati-mati. Malaikat mau juga kotak-kotak gambar sing akeh. Lah iki jenenge iku mang. Paham ya? Ada enggak orang ngomong kayak gitu? Itu yang dimaksud oleh beliau ini. Ini yang dimaksud Imam Ahmad, la tudrobulahal amsal. Tidak boleh membuat perumpamaan-perumpamaan untuk membantah apa? Al-Quran. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian, makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi lakana asfalil khuf aula bil maski min a'laha." Seandainya agama ini berdasarkan akal, niscaya sepatu itu kalau mau wudu tetapi tetap pakai sepatu, maka niscaya kalau seandainya pakai akal, maka yang dibersihkan adalah yang bawah. Tapi kenyataannya di dalam Islam yang dibersihkan bukan yang di bawah, tapi di mana? Yang atas. Itu menunjukkan bahwa dalam menjalankan sunnah, dalam menjalankan Islam, kita harus pakai sami'na wa. Logikanya kalau pakai sepatu yang kena kotor yang mana? Yang bawah. Tapi karena Islam itu berdasarkan dalil, karena Rasulullah menyuruh yang atas, ya sudah yang atas. Jangan pakai air tambah cemret kabeh, kotor kabeh tambahnya kan? Makanya di atas saja sesuai dengan
petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besok akan kita jelaskan nomor berapa? Nomor 11 itu panjang, Pak. Rentetannya banyak setelahnya. Enggak mungkin kita terangkan sekarang, insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sudah waktunya azan? Azan dulu, kalau ada pertanyaan silakan. Baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Izin bertanya Ustaz, sholat berjamaah 2 orang, tapi makmum berdiri di samping kiri, samping kirinya imam, dengan posisi agak mundur ke belakang, apakah sholat keduanya sah? Kalau sah, insya Allah sah ya, apalagi karena itu kebutuhan mereka karena belum tahu ilmunya. Tetapi yang benar adalah imam kemudian makmumnya ada di sebelah kanan. Tapi kalau seandainya karena kebodohannya, ketidakmengertiannya, selama syarat dan rukunnya sholat terpenuhi, maka insya Allah sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara meruqyah rumah baru ditinggali dengan cara membaca Al-Baqarah? Gak usah diruqyah, Mas. Is rumah baru ya rumah baru, begitu aja. Intinya kalau masuk ucap salam, dia dilakukan adab-adab di dalam rumah, bacalah Al-Quran di dalam rumah. Jadi gak harus ada ritual khusus namanya ruqyah rumah baru. Gak harus ada kayak gitu. Intinya disuruh menjaga diri seperti zikir pagi dan petang. Ketika masuk rumah baca apa? Bismillah, supaya setan gak ikut masuk. Ketika keluar baca bismillahitawakkaltu alallah wala haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur baca apa? Ayat kursi dan 3 ayat yang terakhir, surat yang terakhir. Masuk kamar mandi baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Itu kalau kita amalkan dengan sendirinya rumah kita steril. Karena amalia kita sudah otomatis menjadi ruqyah. Jadi enggak usah, Ustaz saya punya rumah baru, tolong enggak usah pakai ruqyah khusus. Sering-sering bacakan Al-Qur'an di dalam rumahmu, itu dengan sendirinya sudah namanya apa? Enggak harus ada amalia khusus namanya meruqyah rumah. Tetapi ada adab-adab yang diajarkan Nabi, dan biasanya kalau Nabi singgah di suatu tempat baru singgah, Nabi baca doa bagaimana? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekannya makhluk. Makhluk itu siapa? Makhluk adalah selain Allah. Itu doa sapu jagat itu. Otomatis min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang Allah ciptakan. Yang diciptakan Allah itu siapa? Semua alam semesta ini selain dirinya Allah dan zatnya dan sifatnya, berarti apa? Berarti makhluk. Kejelekan makhluknya Allah berarti dari jinnya, dari kalajengkingnya, dari ularnya, dari begalnya, dari perampoknya, dari pencurinya. Makanya doa itu jangan dilupakan. Kalau singgah di suatu tempat, hotel atau rumah baru atau apa namanya, di villa sama keluarga sama anak-anak, masuk rumah baca doa itu biar anakmu gak diganggu, biar keluargamu gak diganggu oleh setan ya. Allahu a'lam. Ustaz, kalau ada pencuri yang mencuri kurang dari 1/4 dinar, di dalam Islam dihukumi apa, Ustaz? Karena pencurinya ini ngaji, pencurinya ini paham agama. Kalau lebih dari 1/4, potong tanganku. Maka sebelum nyuri pegang kalkulator. Oh, enggak sampai 1/4 dinar, oh dicuri enggak apa-apa. Apakah seperti itu? Hah? Enggak. Tetap ada hukumannya. Hukumannya namanya takzir. Takzir adalah hukuman Islam yang dikembalikan kepada pemimpin kaum muslimin atau hakim Islam untuk memandang, untuk menjadikan orang itu tidak melakukan kejahatan itu lagi. Itu namanya apa? Takzir. Ada had, ada takzir. Jelas? Kalau had itu
adalah hukuman dari tindak pidana kriminal yang jelas ada, seperti mencuri potong tangan kalau lebih dari seperempat, zina dirajam atau dicambuk, itu ada. Lah ada kejahatan-kejahatan yang enggak disebutkan, maka itu dihukumi ta'zir. Ta'zir juga hukuman Islam, tetapi dikembalikan ke pemimpin kaum muslimin atau hakim muslim. Dilihat misalnya ya, itu pernah dilakukan Umar bin Khattab. Menurut Islam, kalau ada orang mabuk, hukumannya apa? Dicambuk berapa kali? 40 kali. Tapi Umar pernah nyambuk orang 80 kali. Loh, berarti Umar melakukan bid'ah, Ustaz? Bukan. Umar itu yang 40 itu had. Apa maksudnya had? Sesuai dengan hadis. Tapi yang 40 itu ta'zir. Ta'zir itu adalah keputusan yang diberlakukan oleh pemimpin atau hakim karena di situ ada maslahat yang harus ditunaikan. Karena pada waktu itu banyak orang sudah mulai apa? Mabuk-mabukan. Akhirnya ditambahin sama umat 40 sebagai ta'zir, bukan sebagai tambahan khat. Kalau nambah khat enggak boleh. Paham sampai sini? Ya. Seperti pengedar narkoba. Gak ada nas teks khusus di dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan wujudnya dulu belum ada. Betul? Terus menurut hakim muslim, karena merajalela, siapa yang mengedarkan narkoba, hukum mati, penggal kepalanya. Boleh apa enggak? Boleh, kalau ditimbang itu ada maslahat. Kalau gak gitu bangsa jadi rusak, boleh. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya, apakah tetap dihukum? Jawabannya tetap dihukum. Tapi pakai apa tadi? Ta'zir, gak pakai had. Bagaimana memahamkan tentang dalil tahlilan itu dikiaskan sebagai sedekah? Tahlilan, membaca tahlil itu enggak diharamkan. La ilaha illallah. Dan dulu kan sudah saya terangkan ketika membahas bid'ah. Masih ingat enggak? Bid'ah itu ada asliyah hakikiyah yang memang dari dasar sudah enggak ada dalil. Masih ingat? Ada itu enggak? Bukan itu yang kita maksud, tapi ada bid'ah yang nomor 2, yaitu bid'ah apa? Sedih hatiku karena kau enggak paham-paham. Ya. Lupa dah. Bid'ah itu ada hakikiyah, artinya enggak ada dalilnya sama sekali, enggak dari Quran, enggak dari sunnah, enggak dari ijma, enggak dari sahabat, belas gadas enggak ada. Itu namanya bid'ah asliyah yang memang dari dasarnya enggak ada dalil sama sekali. Masih ingat dulu? Contohnya masih ingat? Apa contohnya? La haula wala quwata illa billah. Bid'ah asliyah itu bid'ah yang tidak ada dalil sama sekali. Enggak ada Al-Qur'annya, enggak ada sunnahnya, enggak ada perlakuan sahabatnya, enggak ada ijma'nya. Moro-moro digawe-gawe terus dadi agama. Kalau dalil blas, itu namanya bid'ah asliyah. Lah, yang sesuai dengan materi yang ditanyakan tadi itu bukan bid'ah yang ini, tapi bid'ah yang kedua. Bid'ah apa? Sudah ingat, alhamdulillah. Bid'ah idhofiyah itu adalah bid'ah yang aslinya ada dalil apa enggak? Ada, tapi tata caranya itu apa? Menyimpang. Kita disuruh enggak memperbanyak tahlil? Disuruh. Tahlil itu perintah agama apa enggak? Perintah agama. Sampai di sini enggak ada masalah. Tetapi menjadi masalah ketika seseorang mengadakan walimah kematian secara khusus. Kalau ada orang mati membuat acara makan-makan di rumah si mayit, ini yang ngomong adalah siapa? Para sahabat Nabi. Kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Saya mau tanya, yang ngomong siapa ini? Sahabat. Apa sahabat itu enggak paham kalau itu sudah kok? Seandainya itu dikatakan sedekah, mesti sudah dilakukan oleh siapa? Sahabat. Karena ini dikaitkan dengan event khusus, itu loh maksudnya. Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk meratapi mayit. Yang ngomong sahabat Nabi.
yang ngerti maksud ucapannya Nabi. Bahkan Imam Syafi'i, imam kita, imamnya orang Indonesia, mengatakan akrohul maktam, aku benci acara selamatan kumpul-kumpul di rumah orang mati membuat makanan. Kenapa? Kata beliau, fima makna, beliau mengatakan yukalliful mu'na, hal itu membebani, membebani biaya untuk keluarga si mayit. Bahkan lebih tegas lagi, Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin bermadhab Syafi'i, mengatakan, perhatikan, fima makna, beliau mengatakan ma yaf'aluhun nas minal ijtima ila baitil mayit wa sun'it ta'am minal bid'atil munkar au minal bid'ail munkar yusabu ala man iya waliul amr. Apa saja yang dikerjakan oleh orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil hidang-hidangkan makanan, termasuk bid'ah yang mungkar, pemerintah dapat pahala kalau mencegahnya. Padahal beliau ini mengatakan adanya bid'ah hasanah. Loh, Imam Dimyati mengatakan bid'ah hasanah ada, tetapi ketika beliau membahas selamatan, beliau tidak menamainya bid'ah hasanah tapi bid'ah mungkar. Jadi sudah bolak-balik ditakokno, ya kan? Sudah sering saya sampaikan, ya. Tetapi para jamaah, panjenengan kalau jelaskan ke tetangga, ke orang-orang, tetap harus santun, ya, tidak boleh kusru, tidak boleh gegabah, tetap harus pakai ilmu, pakai adab sopan santun, tidak boleh beringas dalam menyampaikan apa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetap dengan adabnya, ya, jangan sampai kita brutal dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat yang belum tahu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Sampai di sini. Siapa ya, Yunus, silakan? Hah? Ada, Pak? Takut dituduh pertanyaan. Enggak ada. Jazakallahu khair, sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.